Makasih ya, kamu sudah selamatin dia. Doni, kamu ngapain sih pegang-pegang cewek itu? Kamu kan cowok aku. Kamu apa-apaan sih? Dia kan udah nyelamatin kamu. Kamu selingkuh ya? Yaudah, makasih ya. Mbak. Doni. Yaudah, kita putus. Yaudah, putus. Ih. Hey, boy. Sudah bukan waktunya lagi mengorbankan waktu kamu hanya untuk melawat ibu. Kamu tidak ingin membuka hati kamu lagi? Kamu masih memikirkan Rudy? Udahlah, Bu. Amel udah ngelupain dia. Dan Amel yakin dia pasti udah ngelupain Amel. Sekarang dia kan udah di Jerman. Dan sekarang juga kita udah gak tinggal di rumah yang sama. Mel! Mel! Selamat malam. Kamu gak nemuin temen kamu? Enggak, Bu. Gak kenal. Mel! Selamat malam. Tapi dia panggil-panggil nama kamu terus. Ah, Mel! Udah, sana lihat dulu. Ah, Mel. Hai. Tahu dari mana kamu rumahku? Aku nemuin KTP kamu. Makasih. Oh ya, bentar. Kamu enggak nawarin aku masuk? Atau nunggu di sini atau nanyain nama aku? Enggak juga, aku lagi sibuk. Ah, bentar, Mel. Apa lagi? Oh ya. Namaku Doni. Siapa yang nanya? Mel. Mel. Aneh juga nih, Jen. Oh iya. Mel, aku gak akan pergi sebelum kamu nemuin aku. Udah, pergi sana. Udah malam. Aku banyak kerjaan, ah. Oh iya, cewek yang tadi itu bukan cewek aku, Mel. Mel. Kok dia gak disuruh masuk? Jarin aja, Bu. Lagian Amel gak kenal kok. Besok pagi dia juga udah lupa. Namanya juga laki-laki iseng. Ya, Bu. Akhirnya kamu keluar juga. Kamu nunggu di sini dari semalam. Iya. Makasih ya, kamu udah mau nemuin aku. Siapa yang mau ketemu? Aku mau pergi ke supermarket. Oh ya, Mel. Aku anterin ya. Gak usah. Gak apa-apa kok. Sebentar apa-apaan aja. Apaan sih? Ya? Gak usah. Bentar.
jadi gimana? Kamu bersedia jadi pacar aku? Belum. Kenapa? Karena aku belum kenal sama kamu, dan kamu juga belum kenal sama aku. Dan aku juga gak tahu, kamu udah putusin cewek kamu itu apa belum? Kamu maunya gimana? Biar kamu yakin kalau aku benar-benar suka dan cinta sama kamu. Dan aku sudah mutusin pacar aku yang sebelumnya. Sebentar. Selamat siang semuanya. Saudara-saudara, saya akan membuktikan bahwa saya suka dan cinta dengan wanita yang di depan saya. Dan saya sudah memutuskan pacar saya yang sebelumnya. Terima kasih. Bagaimana? Cukup? Aku benar-benar suka sama kamu. Cinta melekat ke dalam hati. Hai, hai. Kalau cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai, hai. Melayang tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai, hai. Ku merasa dunia seakan milikku. Hai. Kalau cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai, hai. Aku benar-benar suka sama kamu. Saat kau terima cintaku. Cinta pada. Oh iya? Sungguh. Ayo duduk. Yuk. Amelia, percayalah padaku. Aku benar-benar suka sama kamu. Dan aku akan mencintaimu sampai kapanpun. Oh iya? Sampai tua. Kamu? Sama. Ma, ini. Oh, jadi ini yang namanya Amelia. Orang tua kamu kerja apa? Ayah saya sudah meninggal waktu saya umur 5 tahun dan sekarang saya tinggal bersama ibu saya. Loh, kalau gitu dapat duit dari mana dong? Kan udah gak punya bapak. Ma, kok mama nanya seperti itu sih? Doni, diam aja. Mama tuh cuma pengen tahu dia itu benar-benar mandiri atau cuma pengen harta kamu. Saya punya butik, Tante. Dan dari butik itu saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan juga kebutuhan ibu saya. Sudahlah, Mel. Aku mohon, jangan jawab pertanyaan mamaku lagi. Udahlah, Don. Gak apa-apa kok. Doni, mama tuh gak mau ya kamu sembarangan cari pacar. Pacar itu kan calon istri kamu nantinya. Mama gak mau kamu jadi gampang dibohongin orang. Cukup, Ma. Doni gak mau mama menghina Amel lagi. Udah, Don. Aku gak apa-apa, udah. Sebentar. Ma, tolong, beri aku kesempatan untuk mencari pasangan hidupku sendiri. Cuma itu aja. Tapi, Doni, mama tuh lebih suka kalau kamu sama Tasya. Ya udah, sekarang terserah mama. Mama suka atau tidak, aku tetap cinta Amel. Doni! Hanya kaulah. Don, aku rasa kamu harus minta maaf sama mama kamu. Pasti sekarang dia sedih banget mendengar perkataan kamu tadi. Udahlah, jangan dipikirin. Lagian mamaku juga agak keterlaluan. Kan yang jalani kehidupan itu aku. Dalam susah ataupun senang. Dan aku ingin ngebuktiin sama mama bahwa pilihan aku itu tepat. Yaitu milih kamu. Oh ya, coba lihat. Ada bintang jatuh. Kalau gitu, kita minta satu permintaan. Kamu minta apa? Enak aja, kamu gak boleh tahu.
Masa aku gak boleh tahu? Nasi ya? Kalau kamu apaan? Apa ya? Apa? Aku berharap kalau kamu mau jadi istriku. Kamu sungguh-sungguh dong. Hanya kaulah teman hidupku yang akan selalu ku sayang. Apa kamu bersedia menikah sama aku? Dalam susah ataupun senang. Hai, dalam susah ataupun senang. Amel! Amel! Iya, Mas, sebentar. Kaos kakiku mana? Aku udah telat ke kantor nih. Tadi kan ada di laci. Kalau ada, aku gak minta sama kamu. Tapi kan aku lagi ngurusin Laras, Mas. Ah, Laras terus. Mas. Sayang, kamu gak apa-apa kan, sayang? Bu. Ibu periksa aja ke dokter ya, biar cepat sembuh. Enggak. Ibu udah banyak repotin kamu sama suami kamu. Lagian, biaya rumah sakit itu mahal. Nanti juga ibu sembuh. Amel! Amel! Tuan mau makan? Biar saya siapkan lauknya. Saya mau istri saya menyiapkan makanan. Bukan pembantu seperti kamu. Di mana Nyonya? Nyonya lagi ngurus Nyonya besar, Tuan. Nyonya besar muntah-muntah lagi. Amel! Amel, aku panggil-panggil kamu dari tadi. Apa kamu gak dengar, ha? Tapi Mas, aku kan lagi ngurusin ibu. Suami pulang bukan disiapin makanan, malah ngurusin orang sakit. Iya, Mas. Selesai aku ngurusin ibu, aku ngurusin Mas. Aku lapar, tahu kamu? Udah, Amel. Ngurusin suami kamu aja. Ibu khawatir. Kalau kamu terlalu banyak ngurusin ibu, suami kamu berpaling ke perempuan lain. Sudah sana. Ibu gak usah khawatir. Amel percaya kok sama Mas Doni, ya? Istri aku emang udah gak berguna. Sekarang aja dia udah gak mau ngelayanin aku. Sayang, kamu tuh gak usah khawatir. Aku mau nikah sama kamu. Cuma kamu tahu kan, kalau di kantor ini gak boleh punya istri dua. Ya terus sampai kapan dong? Mas, kamu gak cinta ya sama aku? Aku cinta kok sama kamu, sayang. Cuma aku harus cari alasan yang tepat. Mas, cuma teman biasa. Mas nggak bohong kan sama aku? Udahlah, kamu percaya atau enggak itu urusan kamu, bukan urusan saya. Mas, tapi aku istri Mas, aku berhak tahu Lina itu siapa, Mas. Kamu ini keras kepala ya. Udah aku bilang itu urusan aku, bukan urusan kamu. Aku mau pergi. Mas mau pergi kemana, Mas? Mas? Aku mau pergi dari rumah ini. Ada apa, Amelia? Mas Doni, Bu. Dia selingkuh. Sabar, nak. Sabar. Kamu harus sayang. Kamu jangan nakal, ya. Hai, sayang. Hai, Laras. Laras? Sini, coba apa dulu. Itu Tante. Tante siapa? Tante ini Tante Lina. Tante Lina, ini temennya Papa ya? Iya, Tante temennya Papa. Kamu suka gak? Tante beliin boneka. Suka. Sini, ya ampun. Hap. Berat banget. Kamu pasti kalau makan di rumah banyak ya? Iya, banyak. Laras. Mah, lihat tuh. Laras dikasih coklat sama Tante Lina. Laras, turun. Tapi mah, Tante Lina. Kalau Mama bilang turun, turun sekarang. Ya udah ya.
Kenalin, Mbak. Saya Lina, temannya Mas Doni. Saya minta sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Amel, kamu apa-apaan sih? Dia ini teman saya, jadi kamu harus menghormati dia. Mas, saya tahu dia ini bukan teman Mas. Tapi dia ini kekasih Mas, iya kan? Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya, dasar. Lina, maafkan saya. Istri saya ini... Yaudah Mas, gak apa-apa. Mungkin Mbak Amel cemburu. Laras, Tante pulang dulu ya. Mbak Amel, saya balik dulu ya. Mama. Mas, huh? I think kamu benar-benar hebat, Mas. Kamu juga hebat. Seolah-olah kamu benar-benar sayang sama Laras. Oh iya dong. Dan rencana kita ini pasti akan berhasil. Karena Mas, semua orang yang mengenal Amelia itu mengira kalau dia itu gila. Amelia gila. Dan aku yakin nanti malam Amelia benar-benar akan jadi gila. Kamu gak boleh sembarangan nuduh gitu. Belum tentu suami kamu itu punya kekasih lain. Tapi Bu, Amelia tahu Bu. Dan Amelia juga punya perasaan. Feeling Amelia bilang kalau dia itu bukan hanya sekedar teman. Kenapa sih Bu gak pernah percaya sama Amelia? Bukan Ibu gak percaya, tapi kamu jangan terlalu mengikuti hati kecil kamu. Bu, terserah Ibu mau bilang apa. Yang jelas Mas Doni selingkuh, Bu. Nanti kalau Amelia ketemu sama perempuan itu, Amelia bakalan cekek lehernya. Amelia benci banget sama Lina, Bu. Amelia benci. Sabar, Amelia. Biar bagaimanapun, dia itu tetap suami kamu. Kamu harus menghormati. Kamu gak boleh berpikir yang tidak-tidak. Sabar, Amelia. Saya. Tapi tangan Mas Doni sendiri yang... Sudahlah, kamu jangan banyak alasan. Kamu sudah... Mas Doni! Coba lihat, ya ampun, dia mau membunuh saya. Amelia, kamu... Hah? Tapi kan Mas Doni sendiri apa? Yang... Udah Mas, biar aku obatin. Laras, ayo Laras! Mas Doni! Mas! Mas Doni! Ayo Mas, cepat. Ada apa ini? Lihat Bu, anak ibu sudah... Dia ingin membunuh saya. Coba lihat. Bu, Amelia gak sengaja. Mas, aku gak sengaja, Mas. Bohong! Benar, Amelia. Bu... Amelia gak sengaja, Bu. Iya, anak ibu memang... Laras, jangan dekat-dekat mama kamu. Saya akan laporkan kamu pada polisi. Nah, Doni. Mas Doni. Jangan ikut campur urusan saya. Polisi, Mas. Oh, jangan, Mas. Amelia. Mas Doni, jangan lapor polisi. Bagaimanapun juga dia istri. Lepas! Mas! Mas! Doni, jangan. Lepas, Doni. Lepas! Mas! Doni. Mas! Doni, biar ibu yang gantikan kalau kamu mau lapor ke polisi, Doni. Bu, ayo cepat. Ibu gak apa-apa, kan? Ibu gak apa-apa. Kejar, Doni. Ayo cepat. Cepat. Mas, Sio, kamu ngapain lagi? Kamu mau nusuk jantung saya? Mau membunuh saya? Mas kok nuduh saya kayak gitu sih, Mas? Saya kesini mau ngobatin luka, Mas. Udahlah, kamu gak lihat, aku lagi diobatin. Laras, sayang, yuk. Laras, kamu jangan deketin mama kamu. Nanti kamu bisa terluka kayak papa kamu. Mendingan sekarang kamu masuk kamar aja ya. Heh, kamu, dasar kurang ajar. Keterlaluan, kamu mempengaruhi anak saya. Dasar Kamu ngapain? Mau bunuh dia juga? Aku obatin di luar aja ya, Mas. Iya, ayo, awas kamu. Sini sayang, sama mama. Sayang, Laras. Sini sama mama. Ya, sayang. Tante Lina, Laras bicara dulu sama mama. Ya, Tante. Sayang, kamu belum tidur, sayang? Ma, kata Tante Lina, Laras harus nyusul sekarang. Nyusul papa di rumah sakit. Tapi sayang, ini udah malam. Jadi kamu gak boleh keluar ya? Tapi ma, Tante Lina itu bilang Laras, ya boleh nemenin papa. Kalau mama bilang enggak, ya enggak. Ngerti gak sih kamu? Tadi Tante Lina bilang... Diam! Kamu lebih percaya sama mama atau Tante Lina, ha? Tante Lina itu baik, ma. Laras, kamu jangan sebut-sebut nama dia lagi. Kalau mama bilang dia itu jahat, ya jahat, ngerti? Mama salah, Tante Lina itu baik, Ma. Laras, kamu tuh gak ngerti ya? Dia itu jahat, dia tuh nyakitin perasaan mama.
sayang ya. Mama jahat. Laras. Laras sayang, dengerin mama dulu sayang. Laras sebel sama mama. Iya, tapi bukan pintunya dulu sayang. Laras sebel sama mama, mama udah nyakitin Laras. Tadi mama emosi sayang, mama minta maaf, sekarang buka pintunya, mama mau ngomong. Pokoknya Laras gak mau ngomong sama mama, titik. Laras, Laras, Laras buka pintunya sayang. Tante Lina cepetan Laras. Sini, Laras takut. Laras. Tadi Laras dicubit sama mama. Laras. Cepetan kesini ya, Laras tunggu. Buka pintunya nak. Bu, Amel bingung bu. Kenapa sih Laras marah-marah sama Amel? Silakan diminum. Makasih aja. Iya. Oh ya, Laras sudah keluar dari kamar. Tadi saya lihat dia keluar. Permisi. Bu, Amel ngeliat Laras dulu ya. Tapi Amel, kamu jangan terlalu emosi sama anak kamu. Anak-anak perasaannya halus. Sekalipun kamu sudah kalut, tapi jangan lampiaskan sama anak kamu. Iya, Bu. Laras? Kamu sih, dari dulu kan mama udah bilang kalau mama paling gak setuju kamu nikah sama cewek kampung itu. Hah, mana ada istri nusuk suami sendiri. Emangnya kamu salah apa sih? Hah? Aku gak salah apa-apa, Ma. Tiba-tiba aja dia mau nusuk aku. Untung aja aku cepat-cepat menghindar. Kena ini doang. Ya ampun. Papa! Papa gak apa-apa, Pa. Laras, Papa gak apa-apa, sayang. Laras? Salaman dulu. Basah sayang? Hah? Kenapa? Tadi Laras habis hujan-hujanan, Nek. Ya ampun, cucu nenek. Ah, aduh, tangan kamu juga terluka. Kenapa sayang? Tadi Laras dicubit sama mama. Hah, istri kamu tuh bener-bener. Tadi juga tante waktu saya mau jemput Laras, Amelia histeris menggedor-gedor pintu mobil. Dia pikir saya mau menculik Laras. Kelakuannya bener-bener kayak orang gila. Kamu siapa ya? Oh, maaf tante. Perkenalkan saya Lina, temannya Mas Doni. Dialah yang banyak nolongin aku, Ma. Oh, terima kasih anak Lina ya, sudah mau jagain anak saya dari istrinya yang itu. Saya senang kok tante bantuin Mas Doni. Apalagi ngejagain Laras yang lucu ini, ya. Laras! Sini sayang sama mama, sini sayang. Hei Amel, mendingan kamu berobat dulu deh sebelum ngurusin Laras lagi. Maksud ibu? Mana ada seorang ibu yang normal nyakitin suami sama anak sendiri? Emang ada ya? Maaf, Bu. Tapi Ibu dengar dari siapa saya seperti itu? Saya nggak pernah ada niat untuk nyakitin Laras, Bu. Kejadian kemarin murni kecelakaan, bukan karena kesengajaan saya. Oh, tante. Jadi kamu sabar mau ya. Nuduh Doni, Laras sama Lina yang berbohong tentang kamu? Iya. Jadi maksud kamu mereka bertiga ini berbohong tentang hal yang sama? Iya. Hah? Bullshit! Kamu benar-benar sudah... Lina, kamu kan yang fitnah saya? Enggak, Mbak, jangan, Mbak. Jangan sakitin Laras, Mbak. Jangan, Mbak. Siapa Mbak yang mau nyakitin dia? Saya mau nyakitin kamu. Kamu udah fitnah saya. Kamu rebut suami saya. Dan sekarang mau rebut anak saya dan keluarga saya. Iya. Kamu, Mbak, dibawa aja. Dibawa. Ya,
Kamu gak apa-apa, sayang? Enggak, Neng, gak apa-apa. Kamu apa-apa? Enggak. Amelia. Amel. Amelia. Amelia. Amel. Amelia. Kamu gak apa-apa, nak? Amel. Amelia, kamu udah sadar, nak? Bagaimana keadaan kamu, nak? Amelia gak apa-apa, Bu. Amelia. Kenapa keadaan kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu dikurung seperti orang gila? Ibu sedih, nak. Ibu jangan khawatir. Amel di sini gak apa-apa, Bu. Yang jelas, cepat atau lama, Amel bakalan buktiin kalau Amel gak gila, Bu. Ibu percayakan sama Amel, Bu. Iya, Ibu percaya, Amelia. Dan Ibu gak tahu bagaimana caranya. Doni, Sin Ratna, juga Laras. Mereka percaya kalau kamu gila, nak. Kamu sabar ya, nak. Ngapain kamu di sini? Bangun, bangun. Ayo bangun. Si Amel itu jangan diajakin ngomong. Nanti gilanya bisa kumat. Tahu kamu? Tapi tolong, Jeng Ratna, lepaskan. Dia gak perlu pakai dikurung dan dirantai tangannya. Saya mohon lepaskan Jeng Ratna. Biar bagaimanapun dia juga tetap menantu Jeng Ratna. Jadi kamu menuduh saya yang jahat ya? Hah? Kamu menuduh saya yang jahat? Hah? Kurang ajar kamu ya? Dia itu sengaja saya kurung di sini. Karena kalau saya bebasin, dia bisa membunuh cucu saya. Laras! Masya Allah. Dia gak mungkin melakukan itu. Dia gak mungkin melakukan terhadap anaknya sendiri, Jeng Ratna. Saya mohon. Jangan kebanyakan ngomong kamu. Saya mohon lepas. Pergi, dia gak boleh diganggu. Ayo cepat. Ayo pergi dari Amelia. Sini. Pergi. Amelia. Ayo cepat. Ayo. Jadi, sebenarnya maksud kamu itu apa? Mas, kita tuh harus membungkam mulut ibunya Amelia, Mas. Kalau nggak, rencana kita bisa berantakan, Mas. Karena cuma ibunya yang tahu kalau dia tuh nggak gila, Mas. Maksud kamu, saya harus membunuh mertua saya sendiri? Ya, kita kan bisa nggak ngebunuh secara langsung. Lagian, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk itu. Sekarang ibunya tuh udah tua, sakit-sakitan. Gampang banget, Mas. Gampang banget. Tapi, Lina, masalah membunuh itu adalah persoalan lain. Dan aku rasa idemu itu sangat kejam. Ya terserah deh, Mas. Mau hidup dengan Amelia dan diperlakukan kejam? Atau Mas mau menikah denganku dan aku perlakukan baik? Gimana? Mas, Mas Doni tenang aja ya. Saya akan bantu gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai. Pokoknya, masalah ini akan kita atasi bersama, ya? Apa benar aku sudah kehilangan akal sehat aku? Saudara-saudara, saya akan membuktikan bahwa saya suka dan cinta sama gadis di depan saya. Kamu udah rebut suami saya dan sekarang kamu rebut anak saya dan semua keluarga saya. Iya. Laras, Laras sayang, 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 Laras, Laras, Laras. Mama jangan tinggal di situ. Mama harus masuk ke dalam. Ayo, Mama nggak peduli. Pokoknya kamu harus ikut Mama. Tante itu jahat. Gak mau, Ma, gak mau. Ayo sini. Laras mau ikut Tante. Laras, sayang, Tante itu jahat. Sayang.
hambamu ini kekuatan, ya Allah. Laras, ya sayang. Mama, Laras bawain makanan nih buat Mama. Makasih ya sayang. Mama, kenapa sih Eyang sama Papa bilang Laras gak boleh ketemu dulu sama Mama? Mereka bilang gitu? Iya, Ma. Kalau Laras dekat-dekat Mama, Laras bisa dihukum sama Papa. Laras, kamu ngapain di sini? Papa kan sudah bilang, jangan dekati Mama kamu. Sini, kamu. Nek, kenapa sih Mama dikurungnya pakai rantai segala? Nenek juga nggak tahu. Ah? Nenek sih pengen ngebebasin Mama. Nenek nggak tahu di mana kuncinya. Laras tahu kok, Nek. Laras tahu? Nah, ya udah kalau gitu, sekarang kita ambil kuncinya buat ngebebasin Mama. Nenek, cepetan, Nek. Mama. Amelia. Ibu. Laras. Ini, Bu. Ayo buka, Nana. Iya, Bu. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Pasti kamu selama ini gak pernah makan, ya. Ibu sedih melihat kamu kayak gini, Nak. Ayo, Laras. Sini, sayang, sama Mama, sayang. Sini, sayang, sama Mama. Peluk Mama, sayang. Mama. Ibu. Laras, apa-apaan kamu? Sini, bangun. Diam di sini. Mas, jangan. Siapa yang lepasin kamu? Mas, siapa yang lepasin kamu? Mas, jangan, Mas. Laras, Pa, kasihan Mama. Kamu ya, kamu gak pernah dengerin omongan Papa. Mas, Mas, jangan, Mas. Laras gak salah, ini semua salah saya. Mas, diam, jangan. Kamu, sini kamu. Mas. Papa sengaja mengikat Mama kamu karena dia itu berbahaya. Nanti kamu. Hah? Mas, jangan, Mas. Mas. Sini kamu. Mas. Sini. Mas. 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 Ampun, Mas. Papa sakit. Mama. 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 Mas Doni, kayaknya harus ngambil tali lagi deh, Mas. Itu kurang kenceng talinya. Mama. Ya udah, kamu jagain dia. Oke. Mama. Eh. Ma. Kau rasakan akibatnya kalau kau berani melawan aku. Hah. Ah, Laras. Ma. Laras. Laras. Kamu mau cari Mama kamu ya? Ayo sini, Mama. Sayang. Sini ikut. Ayo sini, Laras, sayang. Laras, ayo sini. Mama. Laras, sini. Mama di sini. Ayo, Laras, cepetan. Laras, sini. Mama. Mama di sini. Ma. Ayo, turun, turun, turun. Ya, Mama. Turun, turun kakinya pelan-pelan, ya. Ma. Laras. Ya ampun, Laras. Aduh, Laras, kamu kenapa, Laras? Laras. Laras, Laras, kamu kenapa, sayang? Laras, Laras, bangun, sayang. Laras, 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 Laras. Ada apa Laras. Ini? Ada apa? Laras, kamu pergi. Awas, Tante Laras jatuh, Tante. Ini saya kenapa ini? Laras jatuh dari atas, Tante. Jatuh? Amelia yang mendorongnya, Tante. Kurang ajar, mendorongnya, Laras. Itu dia orangnya, Laras. Ya udah, kamu pergi. Ada apa ini? Ada apa? Laras, Laras jatuh. Laras, kenapa? Jadi kamu dia Laras. Mendorongnya dari atas. Bawa dia ini. Bawa dia keluar dari rumah ini. Ibu. Sini. Ibu. Sini. Ibu. Sini. Ibu. Sini. Ibu. Ibu. Laras. Laras. Mama. Laras. 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 Nenek. Laras, kamu gak apa-apa kan, sayang? Sini. Sini. Lepasin, Mas. Ayo. Lepasin. Lepasin, Mas. Mas. Masuk. Mas, ampun, Mas. Masuk!
Tapi Tuhan, kenapa Engkau berikan cobaan ini, Tuhan? Sekarang semua-semua pada naik. Ada suara lagi. Tolong! Buat Amelia. Tolong saya! Kasihan Buat Amelia. Harusnya kalau udah jadi orang kaya, bawa aja ke rumah sakit jiwa ya. Kasihan Ibu Ana. Gak ada yang ngurusin kali ya. Ibu Ana. Kenapa? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa? 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 Gak apa-apa, sayang. Laras gak apa-apa kok, Nek. Syukur deh kalau kamu gak apa-apa. Nenek khawatir banget. Soalnya tadi kamu kelihatannya luka parah. Laras! Laras, nih, Tante bawa sarapan buat kamu. Mama kemana, Tante? Laras, gak usah sebut mama kamu lagi. Dia itu gak pantas jadi mama kamu. Soalnya dia tuh mau nyakitin kamu, mau bunuh kamu, sayang. Nek, tapi Nek, Mama gak pernah nyakitin Laras kok. Laras, kamu mendingan sekarang sarapan dulu, abis itu kamu istirahat. Ya, yuk. Yaudah, yuk bangun sayang, mendingan makan ya. Ini bubur enak banget, harus dihabisin ya. Iya, makan. Sayang. Pinter. Ya udah kalau gitu, Nenek tinggal dulu ya. Lina, Tante tinggal ya. Iya, Tante. Jangan nakal ya. Anak manja, makan, 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 habisin semuanya. Laras gak mau, Tante. Laras udah kenyang. Kenyang? Kamu harus habisin ini semuanya. Nek, Tante Lina ternyata jahat. Yang dibilang Mama benar. Jadi urusan administrasinya sudah diselesaikan? Sudah, Bu. Kami akan bawa Amelia ke rumah sakit jiwa. Bagus. Ini kuncinya. Iya, cepet baik. Cepat kalian masuk ke bawah dia. Amelia, ayo ikut kami. Ayo bangun. Lepasin! Lepasin saya! Tenang, Ibu. Ayo, tenang, tenang. Ayo, tenang. Saya gak gila, lepasin! Bawa dia, tenang ya. Tenang, bawa. Tenang, sudah selesai.
tahu. Orang baru kok berisik, ah. Tapi saya tuh gak gila, Mbak. Saya masuk ke sini tuh saya dijebak. Saya gak gila. Iya, sini lihat. Senang ya, Mas? Akhirnya sekarang kita udah nikah. Iya, aku juga udah gak punya beban lagi. Dan kita berdua adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Loh, kok berdua sih? Bertiga dong sama yang ada di perut aku. Dan dia akan jadi anak yang paling bahagia di rumah ini. Ayo, kita ke kamar pengantin. Mas, kamu masuk duluan ya. Aku mau ngomong dulu sama Laras. Aku tunggu ya. Oke. Kamu kenapa pasang muka sedih? Hah? Kamu gak suka ya punya mama baru? Laras suka kok punya mama baru, Tante. Dengerin aku. Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku Tante. Kamu panggil aku Mama. Dan sekarang, kamu jangan pernah pasang muka jelek kayak gitu lagi. Anak kecil itu harus banyak ketawa. Mulai sekarang kamu ketawa. Ketawa. Kamu harus ketawa di rumah ini. Ketawa, cepat ketawa. Nah, gitu dong. Jadi anak kecil itu harus banyak senyum. Biar ceria. Tahu nggak? Ya Allah. Laras mohon. Ya Allah. Laras mau ketemu Mama. Laras mau peluk Mama. Laras janji. Ini, saya mau pasien yang bernama Amelia itu kalian siksa habis-habisan. Kalau itu tenang aja, Bu. Asalkan ada uang, ada kejahatan. Tapi ingat ya, jangan sampai hal ini ketahuan. Gak bakalan, Bu. Perkataan orang gila takkan ada yang percaya. Tenang, Bu. Si Amelia cantik kayak gini, nggak dikasih duit juga, gue mau ngerjainnya. Ya, ya, kita kerjain. Hei, keluar, keluar, keluar kamu. Hei, keluar, kamu juga, keluar, keluar. Nggak ada apa-apa dok, nggak ada apa-apa. Pasien gila ini marah dok. Iya. Dok, mereka mau memperkosa saya dok. Bohong dok, ini lihat, dia ngamuk. Ini buktinya dok. Bener dok, bener. Itu karena mereka mau memperkosa saya dokter. Dokter jangan percaya orang gila dok. Ya, kamu dihukum Amelia. Karena kamu sudah mukul penjaga. Mengerti? Bawa dia. Iya, iya. Baik, baik, dok. Ayo. Tapi, dok. Saya nggak bohong. Kali ini kolong. Lain kali kami tidak akan biarkan kolong. Ayo. 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 Lepasin. Lepasin. Lepas. Lara sayang. Kamu di mana, nak? Laras gak mau makan yang ini, Ma. Laras mau makan yang itu. Hah? Kamu makan ini? Enak aja kamu. Ini makanan mahal. Gak cocok untuk kamu. Tapi, Ma, kalau Laras makan yang ini kan bisa muntah. Kamu ngelawan sama Mama. Hah? Kamu mau makan yang ini juga? Iya. Kamu mau makan ini? 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 Papa, Papa. Jangan ganggu Papa. Sana main sama Mama. Mama Lina jahat, Pa. Mama Lina tadi masukin makanan yang panas ke mulut Laras, Pa. Sudah sana. Bandel ya kamu. Papa. Kenapa lagi? Laras mau ketemu Mama Amel. Sini, kamu dengar baik-baik ya. Tidak ada Mama lain kecuali Mama Lina. Sayang, kamu hati-hati ya. Jalan dulu ya. Ya, dah. Mama, Mama. Laras mau ketemu Mama. 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 Mama.
aku akan mengunjungimu lagi. Kita bertiga akan bermesraan lagi. Sungguh baik Bu Lina itu pada kami. Apa? Bu Lina? Jadi selama ini Bu Lina? Apa kamu tidak tahu kalau Bu Lina menyuruh kami mengerjai wanita cantik? Selama ini kau tidak tahu bahwa yang menyuruh kami itu adalah Bu Lina? Kurang ajar. Amel? Rudy, kenapa kamu bisa di sini? Orang gila ini menyerang kami, Dok. Dia mengamuk, Dokter. Iya, Dok. Enggak. Apa yang diomongin Yapto benar, Dok? Rudy, benar, Dok. Dia orang gila. Gila, jangan dipercaya, Dok. Iya, dia aneh, dia... Dok. Aneh. Sudah. Keluar kalian. Tunggu apa lagi? Keluar. Baik, Dok. Rudy, tolongin aku enggak gila. Aku difitnah, Rudy, tolongin aku. Rudy, tolongin aku enggak gila. Aku diperkosa. Sudah. Gila. Kamu tenang. Keluarin aku dari sini, tolongin aku. Kok gak ada gerakan sama sekali? Ya belum lama, sini kan baru 4 bulan. Nanti kalau udah lebih gede, pasti gerakannya lebih terasa. Seperti apa rasanya? Oh ya, kamu tahu gak? Aku tuh dapat keluarga yang sangat bahagia. Tidak seperti sama Amel. Untung kita membuat dia jadi gila. Ya ampun, Laras. Astaga. Sini kamu, sini. Kamu tau gak, itu gelas kesayangan aku itu harganya mahal, tau gak kamu? Maaf, Ma. Laras gak sengaja. Gak sengaja? Kamu tuh kenapa dia suka banget bikin aku marah? Kenapa? Maafin Laras, Ma. Sekarang Mama gak mau tahu. Itu, bersihkan itu, bersihkan. Bersihkan. Tapi, Ma. Tapi apa? Takut. Bersihkan. Kamu berani mecahin ini? Ayo bersihkan. Kenapa takut, ha? Bersihkan, cepat. Aduh. Kenapa berhenti? Aduh. Cepat bersihkan itu semuanya. Bersihkan. Aduh. Ya ampun, Non. Biar Bibi yang bersihin aja ya. Ini gak ada urusan sama kamu. Pergi ke belakang. Pergi sana ke belakang. Cepat pergi. Iya, Nya. Kenapa berhenti, ha? Bersihkan, cepat. Iya, Ma. Baiklah, akan segera kita mulai. Ingat baik-baik, semua masalah akan kita pikirkan terlebih dahulu. Dengan pikiran dan hati yang jernih. Oleh karena itu, tangkap dia. Hei, yang kabur. Hei, yang lari. Mana dia? Tadi gue liat kesini. Mau lari kemana kamu? Ayo keluar. Lepasin. Kamu tidak akan kubiarkan lari. Ada apa ini? Dokter, dia mau lari, Dok. Iya, Dok. Lepasin. Sakit. Kamu jangan manja. Sakit. Baru luka kayak gini aja udah sakit. Sakit. Ngapain masih kamu simpan foto orang? Hah? Mama mau diapain foto itu? Ma. Kamu denger ya? Di rumah ini cuma ada satu mama. Awas kamu. Ma. Awas. Mama. Ini mama kamu yang gila. Sini. Sini. Mama. Mana sih? Di mana ya? Mana sih? Ya, enggak ada. Mana sih? Apa ya ini?
Mama. Laras akan cari Mama dimanapun juga. Amel, kamu tenang ya. Kalau kamu tenang, aku akan membantu kamu. Kamu sekarang sudah berubah, Ruth. Kamulah yang berubah. Kamu tidak pernah balas surat dari aku. Anak kamu sekarang ada berapa? Aku mohon kamu percaya sama aku. Karena yang perkosa aku tuh Trisna sama Yapto. Mereka dibayar sama Lina, Ruth. Aku percaya, Mel. Aku percaya. Kamu tenang aja. Biar semua aku yang ngurus. Dokter! Dokter! Tenang ya, dokter. Mel. Dokter! Ngomong apa lagi sih gila ini, dokter? Kalian berdua akan saya laporkan ke direktur utama. Agar kalian dipecat. Masalah ini akan saya laporkan ke polisi. Agar kalian dipenjara. Satpam! Ya, dok. Tapi ya, dok. Kami salah apa, dokter? Biar polisi yang interogasi kalian. Masa ya, dokter percaya sama orang gila sih? Bawa mereka. Baik, dok. Ayo, ayo, dokter! Dokter! Jangan, saya salah apa, dokter? Jangan! Dokter! Makasih atas semuanya. Iya. Kamu gak apa-apa kan, Mel? Makasih ya. Kenapa, Ruth? Enggak. Aku cuma agak pusing aja. Kenapa aku jadi grogi setiap melihat wajah Amelia ya? Apa aku masih mencintai dia? Tapi kamu gak sakit kan? Ngapain anak itu? Mana ibunya? Nggak tahu tuh. Dia bilang ibunya Amelia. Hah? Kenapa lu kok kayak lesetan aja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih baik lu istirahat. Biar gue yang jaga di sini. Sana. Oh gitu, oke deh. Dek, kamu anaknya Bu Amelia ya? Iya, Om. Nama saya Laras. Om kenal mama saya ya? Iya, Om kenal. Tapi mama kamu tidak bisa diganggu. Dia lagi istirahat. Mendingan kamu pulang. Ya? Gak mau, ah. Laras gak mau. Laras mau ketemu mama. Boleh ya, Laras nginep di sini? Waduh. Bisa gawat kalau si Amelia ngomong sama anak ini. Semua perbuatan gue bisa dikasih tahu sama orang lain melalui anak ini. Wah, gawat. Halo sayang. Loh, kok kamu bete gitu? Ada apa? Itu loh Pak, si Laras nyebelin banget. Mama udah capek-capek tungguin dia di sekolah, dia malah gak muncul-muncul juga. Sampai sekarang anak itu belum pulang, Pak. Memangnya dia kemana? Mana mama tahu, Pak. Mati kali dia. Jangan-jangan... Ya, aku tahu. Pak, papa mau kemana, Pak? Ke rumah sakit jiwa. Aku yakin Laras pasti nengok Amelia. Sebentar. Ke rumah sakit jiwa. Pak! Pak, tunggu, Pak! Pasien ini akan dipindahkan ke bagian lain atas perintah Dr. Rudy. Ini tolong ditandatangani. Laras. Ayo ikut, Om. Kita minum. Iya, Om. Ayo.
Oh, ini nama orang yang kemarin itu ya? Iya. Iya, iya. Tolong tanda tangan sekalian. Oh iya. Mana dia? Loh. Oh. Dek, ini minumnya. Kamu di sini aja ya. Eh, kamu di sini rupanya. Ayo pulang, cepetan pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Kamu nyusahin orang tua pulang. Ya. Pulang. Gak tarik dia, tarik. Ma. Ayo pulang. Laras, ayo. Pulang. Laras, Laras. Kamu nyusahin orang tua ya. Pulang. Kamu pulang. Laras. Ayo, sayang. Ayo, Laras. Ayo, sayang. Laras. Ayo, sayang. Laras. Hey, ayo pulang, sayang. Laras, Laras. Laras. Ada apa? Aku harus kejar anakku. Amel. Laras, saya. Laras. Amel. Amel. Laras, Amel. Laras, Dok, udah, udah. Ya, udah, Laras. Udah, Laras. Amel. 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 Tenang, Amel. Laras di sini, tenang, Ruth. Tenang. Amel. Mel, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Kamu ingat kan? Makanan ini sering kita makan waktu kecil. Kalau kamu gak mau makan, kamu akan sakit. Dan kamu akan lebih lama di sini. Kenapa sih kamu masih baik banget sama aku? Padahal aku sudah ternoda, aku sudah teraniaya. Mungkin saat ini aku bisa jadi benar-benar gila. Jangan ngomong gitu. Aku percaya kamu gak gila. Aku masih merasa kamu adalah Amelia yang dulu. Sekarang makan ya. Nanti setelah makan, kita cari jalan keluarnya. Jadi aku akan keluar? Beneran kamu? Iya. Sekarang makan ya. Kamu dengar ya, Laras? Aku gak akan buka pintu ini. Kalau kamu masih milih mama kamu yang... Ngerti gak kamu, ha? Ngerti gak? Laras mau ketemu mama. Takdir darimu, oh Tuhan.
Kak suratan hambamu, oh Tuhan, kau ciptakan siang, oh berganti malam, kadang bahagia, terkadang kecewa. Ini kata dulu. Ada apa? Malam ini biar gua dan Trisna yang jaga. Lu pulang aja ke rumah. Benar. Jadi lu istirahat di rumah. Wah, gimana? Makasih, Tok. Kebeneran. Bini gue lagi nungguin di rumah. Aku pulang Sip. Dulu ya. Sip. Iya. Bangunlah. Gara-gara lu lapor sama Dr. Rudy, gua dan Trisna dipecat. Lu pikir kami berdua akan diam aja, ha? Mama. Laras. Di sini, Nak. Ma, tadi Laras diguyur sama Tante Lina. Tante Lina? Iya, Ma. Yaudah, kamu tunggu sini ya, sayang ya. Mama bebasin kamu sebentar ya, sayang. Iya, Ma. Buka! Buka pintunya, Lina! Buka pintunya! Buka pintunya! Amel! Asal perempuan kecil! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Laras! 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 Laras. Aduh. Mama! Mama! Tinggalin aja perhiasan yang gak penting itu. Ayo cepat. Tunggu, Pak. Ini semua perhiasan penting. Aku gak mau susah selama kita lari, Pak. Yang suruh perkosa Amelia siapa? Kamu kan? Kok nyalain aku? Loh, kok kamu yang salah memang? Kalau dari dulu kamu membunuh Amelia, gak kayak gini kejadiannya. Udahlah, ayo buruan. Udah gak ada waktu lagi. Tunggu, Pak. Masih ini penting. Kamu tuh gimana sih? Kamu ngapain sih? Kamu! Kamu yang salah! Angkat tangan! Kalian, cepet tangan! Pak! Saya salah apa, Pak? Diam! Ini gimana, Pak? Saya salah apa, Pak? Jelaskan nanti di kantor. Ayo. Ini semua gara-gara kamu nih. Ini semuanya gara-gara kamu. Kamu udah diam. Semua rencana aku semuanya gak akan kayak gini. Ayo. Ayo jalan. Ayo.
Kamu gak apa-apa, Mil? Enggak, aku gak apa-apa. Laras? Papa sama Tante Lina mau dibawa kemana, Ma? Mereka itu mau dibawa ke penjara, sayang. Penjara itu apa ya, Ma? Sayang, penjara itu tempat orang belajar. Sama kayak sekolah dong. Iya, dan mulai sekarang kamu dan mama kamu akan tinggal sama om selamanya. Iya kan, Mil? Ruth, makasih ya buat semuanya. Om, kita makan bareng yuk. Mau gak? Makan. Yuk. Iya, Ma. Ayo. Yuk.